dulu. Dari senyum anak-anak sebulan band sepertinya udah siap banget melihat Dita latihan vokal. Iya. Dita. Kenapa sih Dita tadi nyanyi sama Piu terus langsung? Langsung cabut tuh kenapa? Tahu nggak asam lambung aku naik. Aduh, Dita. Aku barusan minum obat. Padahal Padi itu membuat lagu tersebut untuk suatu daerah di Bekasi. Kenapa? Harapan indah. Begitu indah. Tapi komedi. Gak boleh gitu Dita. Biar gimana pun kamu tuh harus berani. Kamu jangan tenang lah pokoknya. Jangan tenang. Jangan panik. Instruksi lu salah. Kau jangan tenang. Nih ya, kemarin kan Tora udah datengin buat kostum-kostum, didatengin cosplayer game. Iya. Ya, buat jaga keseimbangan selama di panggung. Eh, salah deh itu tapingan. Latihan pernapasan udah. Buat baju juga udah siap. Sekarang yang gua datengin ini adalah buat percaya diri. Hah? Buat percaya diri udah. Ada sih siapa? Siapa? Siapa namanya? Siapa? Siapa? Yang adik kakak yang bini lu. Adik kakak bini gua. Cika Waode, bini gua. Bubun. Yang suka sketsaan jadi bini lu. Lu jangan ngomong-ngomong bini gua, bini gua. Iya. Bini gua di rumah masih nyala jam segini. Bukan. Eh masih nyala. Masih melek masih gua. Yang sketsaan jadi bini yang lu. Yang ini tenang. Yang kita datengin ini adalah pelatih vokal profesional. Oke, aku malu. Asal pelatihnya sabar, lu tuh bisa nanti. Iya. Bismillah, bisa. Kan gue udah bilang tadi, lu tinggal nunggu kira-kira 22 tahun lu bisa nyanyi lah. Lama banget, Sur. Oh, jangan yang dengerin gitu. Kebulu-bulu. Kita akan panggilkan seorang pelatih menyanyi yang sudah legendaris, Mbak Berta. Sini berarti, Mbak Berta. Aduh. Ini berarti. Dong, ini kependekan tapi. Chandra, bangku Chandra. Saya biasanya sofa. Sofa. Chandra sofa. Chandra sofa. Saya dengar native ini kaya raya. Iya, Chandra. Chandra sofa. Sofa. Aduh. Sofa. Jangan sampai saya telepon furniture ya. Datang ke sini ya. Itu kursi oma-oma. Oh, sorry. Saya pikir biar santai gitu. Kursi plastik. Ah, boleh. Sini. Oh, boleh. Sofa. Nanti dia pas latihan vokal, dia harus duduknya seperti ini, tapi kakinya bisa masuk nggak sini? Kakinya gendut nggak? Gini. Ya, memang untuk... Dah, terima kasih ya udah dikasih kursi gini nanti. Nah, untuk supaya torsonya... Memang, supaya torsonya... Yang nyanyi ini apa ini? Yang ini. Mundur dikit. Kita berisik amat ya? Iya. Tetangganya bisa gak berisik ya? Saya kaget soalnya. Kelar lo anak band. Mau dibubarin Mbak Berta, bandnya mau dibubarin. Saya kalau kaget, rekening saya turun. Oh gitu. Pelan-pelan aja Boni, Jangan keras-keras ya. Saya biasanya kalau terlalu keras, saya bunuh. Dibunuh volumenya. Ya, dibunuh volumenya. Nah, gini. Ya, kalau untuk ini mau latihan vokal. Iya, Mbak Berta. Aku grogi ketemu Mbak Berta. Kira lu grogi, gua takut loh. Aku grogi. Sebutkan cita-citanya sehingga kamu berani-beraninya mengganggu jam nyaman saya malam-malam kesini untuk mengajarkan nyanyi. Hah? Cita-cita saya dulunya pengen jadi penyanyi tapi nggak bisa. Terus? Nggak bisa les nyanyi. Tuh kan aku ngomong grogi. Coba menyanyi sebentar. Saya punya tetangga tadi. Dia pemain piano tadi. Saya langsung share. Coba kamu kesini, duduk. Jangan macam-macam. Iya. Duduk situ, main aja. Main. Kamu bisa menyanyi lagunya Chris ya, Cintaku. Cintaku yang ref. Cintaku pada. Bukan gitu, itu cintaku. Bukan. Yang ini. Oh iya. Coba nyanyikan itu. Sambil kayak gini? Iya, nyanyikan dulu. Karena
torsonya kita pengen lihat pada saat nyanyi itu kan kadang-kadang. Hmm. Nah, ini kita bentuk dulu posturnya. Oke. Okay. Public speaking juga begitu kan? Betul. Jadi, betul, theater betul, juga betul, begitu betul, kan? Betul, betul. Enggak ada yang enggak boleh torsonya yeah, enggak fokus boleh. Okay. Ini fokus. Ya, tapi tidak boleh kaku ya, saya. Iya. Yeah. Oke, okay, ayo. Nyanyikan. Orang lagi sebentar, kamu terlalu banyak diam, dia tidak mau diam. Orang lagi ngetik dimarahin, guys. Jadi ngetik kok. Kan ku jalin lagu. Astaga. Saya ingin bertemu pejabat tertinggi di sini. Tertinggi. Ini kecolongan. Native ini kecolongan sekali. Kenapa? Kenapa manusia seperti kamu berani-berani mengatakan ingin jadi penyanyi? Iya, nggak apa-apa, pengen bisa nyanyi. Baik, kita berikan harapan satu kali lagi untuk supaya kamu tetap optimis bahwa cita-citamu bisa menjadi kenyataan. Dia sebetulnya kemarin udah berlatih lagu-lagu Kenny G. Gak ada liriknya, gak ada liriknya. Kalau lagunya boleh yang ini aja yang apa? Tidak boleh memilih. Oh, boleh. Kelar. Selama saya berdiri di sini, okay, apa kata saya? Oke. Okay. Ya, saya tidak menuruti apa katamu. Mm-hmm. Kamu menuruti kata saya. Oke. Okay. Kata saya. Yeah. Kata saya. Iya, yeah, iya, Mbak. Mainkan lagi, mainkan. One, two, three, four, one. Kan ku jalin lagu. Bisa disebut menyanyi kalau kamu nyanyi seperti kan ku jalin lagu keinginan ngaluka, nggak bisa, harus dengan penghayatan. Bapak Tora, tolong menyanyikan lagu ini, please. Saya berhenti please, jadi penyanyi, please. Saya memutuskan untuk gini-gini aja hidupnya. Bapak, saya tahu Anda bisa bela diri, tapi saya juga menguasai aikido. Jadi tolong, kan kuja, kita dengarkan. Kan kujalin lagu. Nah, itu bisa. Bisikan kamu ke. Bingkisan. Bang, lakukan seperti okay, dia. Okay. Ayo, joget. Seperti dia. Okay. Berdiri. Berdiri. Ya. One, two, keringetan three, langsung. Four, one. Kan kujalin lagu. Kayaknya seperti ini ya. Bingkisan kalbuku bagai insan dunia yang mengangkutkan jiwa Tuhan. Aku tak, aku bingung. Coba sudah. Sudah, saya harus membongkarnya. Dari awal. Saya pakai semapur aja. Kalau coba, kamu coba. Kita memberikan contoh ya bagaimana ternyata yeah, seorang aktor itu bisa menguasai stage act. Hmm. Ya, okay, ini bisa dia lolos. Coba kamu sekarang. Iya, Pak. Iya. 1 2 3 4 1. Belum. Belum. 1 2 3 4 1. Kan. Belum, saya belum. Aduh. Mau disikat baik. 1 2 3 4 1. Kan ku jalin lagu. Bingkisan kamu. Terus. Bagai insan dunia yang mengalunkan cinta. Lanjut. Betapa indahnya. Kamu lihat. Kucumbu asmara. Bukan disuruh, dicumbu. Dicumbu ya. Keinginanmu lagi yang menyentuh reruntuhan. Bukan reruntuhan. Reruntuhan. Ya, reruntuhan. Mau rumah kosong ada reruntuhan. Cinta. Segitu coba. Oke. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Ternyata dua ini lolos. Yes.
Okay. Mereka calon diva. Diva kan? Kita bukan. Bukan Divo ya? Divo. Saya akan memberikan kamu pelatihan. Iya mbak. Ya, basic untuk malam hari ini, tapi selanjutnya kamu akan saya berikan kelas setiap hari. 5 jam selama 15 tahun. Dulu pecah. Jadi kamu bangun tidur, latihan vokal setengah jam. Mandi, setelah mandi latihan lagi setengah jam. Makan, setelah makan latihan lagi setengah jam. Jadi gitu terus, sampai 5 jam sehari. Selama 15 tahun. Ya? Proses diva itu untuk menuju ke situ bahkan memerlukan 30 tahun. Kamu hanya saya beri 15 tahun. Ya? Jadi itu sebenarnya diskon yang sangat baik sekali. Udah dapet grasi lu. Jangan bermimpi untuk bisa jadi diva tanpa melalui proses. Tuh. Ya? Nah, itu mangkal berapa lama jadi kayak gitu? Mangkal berapa lama? Di studio band, mangkal ya, di studio band. Ya? Okay. Pemain keyboardnya Tretan Muslim. Oh, bukan. Bukan. Ayo, latihannya jam berapa? Jam berapa? Latihannya jam berapa sekarang? Iya, sekarang. Duduk. Ya. Kayak tadi lagi? Enggak, latihan vokal aja. Okay. Saya, mana tadi saya bawa sendok tadi? Waduh. Sendok yang ada kawat huru haranya itu Mbak Dirta? Tidak, saya tidak membawa tidak membawa tongkat ice cream, tapi membawa... Oh, bawa sendok. Sendok aja, untuk digigit ya. Karena kamu nyanyinya masih mangap-mangap. Oh. Ini untuk mendisiplinkan rahang. Untuk mendisiplinkan rahang, baik. Ya, ini kan biasanya kan kita ada saya takut nggak sehat, takut tangan saya mengandung. Oh, hand sanitizer, Chandra, buru-buru. Chandra, setengah detik, Chandra. Jangan cepat. Ya, Chandra. Serius pada lari-lari, guys. Tuh, terima kasih. Serius pada lari-lari ini semuanya. Bentar. Tisu. Ya. Patahkan, tapi tanganmu harus bersih. Patahkan. Kamu, patahkan. Tanganmu harus bersih. Ya. Bukan patahin tangan, Bapak. Oh, apa. Patahkan dengan ini, kan ini terbungkus. Oh, iya. Patahkan ya. Patahannya gimana? Pisahkan antara kepala dan badannya. Bagus. Angkat lagi. Ini bersih kok tadi. Masih ada ujungnya. Serahkan pada mulutnya, Jadi gigit sayang. Chandra, gigit Chandra. Ya. Bukan. Oh, bukan. Sesuai. Ya. Ya. Lihat. Gigitnya cuma sekedar saja. Ya. Boleh di depan? Atau di... Kalau di depan, gini. Oke. Okay. Ya, nanti saya akan mengucapkan I, O, U, E, A tanpa membuka. Tanpa membuka mulut. Nantinya kalau nyanyi supaya natural, bukan tidak dibuka, mulutnya tetap dibuka, mengikuti rongga mulutnya. Jadi supaya kalau kita ngomong nggak gini, selamat pagi, nggak gitu. Itu salah itu. Jadi selamat pagi, coba kalau misalnya dia greeting gimana coba? Selamat pagi. Nggak gitu! Itu ke belakangnya. Selamat pagi. Iya, kan selamat pagi. Nah nyanyi juga harus begitu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Enggak, selamat pagi. Oh, iya. Ya? Selamat pagi. Oke, sekarang mainkan yang tadi, G. Ya. Dua bar. Saya kasih contoh. 2, 3, 4. Keluar kedengar semuanya I O U E A tanpa membuka. Mas, itu dari rumah saya, jangan jangan mas, itu ya ampun mas, jangan mas. Coba ucapkan I, O, U, E, A, nanti saya akan begitu. Ini berganti O, berganti E, terserah, bebas. Jangan dibuka. Ayo kamu. Kamu juga jangan dibuka. 1, 2, 3, 4.
suaranya maksudnya dan dandanannya. Soalnya begini. Jadi tolong ya, itu nggak boleh, tetap harus jadi lentur. Misalnya. Tetap hidup. Jangan mati dan jangan tegang. Kita tidak ada ketegangan di malam hari ini. Masa sih? Jangan ada kekerasan, jangan ada ketegangan. Ya? Kita menghidupi yang hidup-hidup. Iya, betul, ya? Betul. Jangan mengurus yang tegang-tegang. Ya? Ya. One, oh, iya. Two, three, four. Gue mau ukur pantulan, iklan. Kan? Iklan terlalu. Kalau gitu kita iklan dulu ya. Biar iya. Boleh nggak, Mbak Berta? Baiklah. Oke, kalau gitu tetap di malam-malam. Jadi dulu. Iya.